Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Pancar HP. Di video kali ini, admin akan menginformasikan 5 HP Snapdragon 865 garansi resmi Indonesia dengan harga termurah di tahun 2020. Yuk kita simak videonya. HP Snapdragon 865 resmi Indonesia 2020 yang pertama adalah Xiaomi Poco F2 Pro. Di harga termurah ada Poco F2 Pro dengan harga mulai 6,8 jutaan saja. Ponsel ini telah ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 865 yang merupakan chipset terkencang hingga pertengahan tahun 2020, sehingga untuk kebutuhan gaming tidak perlu diragukan lagi. Ponsel yang mengusung layar tanpa poni berkat kamera pop-up ini dibekali RAM 6GB atau 8GB dengan memori internal 128GB dan 256GB yang sayangnya tidak ada slot microSD, yang ditambah baterai 4700 mAh yang mendukung fast charging 30W yang mampu mengisi daya hingga penuh dalam waktu 63 menit saja. Dan di sektor kamera, ponsel yang dibekali NFC ini dibekali 4 kamera utama yang beresolusi 64MP plus 13MP plus 5MP dan 2MP, sementara selfie-nya sebesar 20MP dengan mekanisme kamera pop-up dan sudah mengadopsi sensor sidik jari di layar untuk sistem keamanannya. Number HP Snapdragon 865 resmi ke Indonesia yang ketiga adalah Xiaomi Black Shark 3. Di harga 10 juta kurang 1000 rupiah ada Xiaomi Black Shark 3. Ponsel khusus gaming ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 865 yang didukung sistem pendingin cairan sandwich yang menjaga suhu ponsel dari panas berlebih, yang dibekali RAM 8/128GB dan 12/256GB yang sayangnya tidak ada slot microSD. Ponsel ini mengusung layar AMOLED dengan kecepatan refresh 90Hz dan touch sampling rate 270Hz yang diklaim mampu menghasilkan respon sentuhan yang lebih sensitif mencapai 24ms dan sudah mengadopsi sensor sidik jari berada di layar untuk sistem keamanannya. Di sektor kamera, ponsel gaming ini dibekali 3 kamera utama yang beresolusi 64MP plus 13MP dan 5MP, sementara untuk selfie-nya sebesar 20MP dan ditopang baterai 4720 mAh yang mendukung fast charging 65W yang mampu mengisi daya hingga penuh dalam waktu 38 menit saja, dan ada juga pengisian magnetik berdaya 18W. We'll be right back.
number 4. HP Snapdragon 865 resmi ke Indonesia 2020 yang keempat adalah Realme X50 Pro 5G. Di harga 12 juta rupiah ada Realme X50 Pro 5G. Ponsel yang memiliki layar Super AMOLED dengan refresh 90Hz ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 865 yang dibekali RAM jumbo berkapasitas 12GB per 256GB yang sayangnya tidak ada slot microSD. Ponsel yang dibekali NFC ini ditopang baterai 4200 mAh yang mendukung Super Dart Flash Charging berdaya 65 watt yang mampu mengisi daya hingga penuh dalam waktu 35 menit saja dengan konektor USB Type-C. Dan di sektor kamera, Realme X50 Pro 5G dibekali 4 kamera utama yang beresolusi 64MP plus 12MP plus 8MP dan 2MP. Sementara untuk selfie-nya dibekali 2 kamera yang beresolusi 32MP plus 8MP. HP Snapdragon 865 resmi ke Indonesia 2020 yang kelima adalah Asus ROG Phone 3. Meskipun belum diketahui harga resminya karena belum diperkenalkan secara resmi, namun ROG Phone 3 sudah tersedia di pasar online dengan harga mulai 11,6 jutaan. Ponsel ini ditenagai oleh chipset Snapdragon 865 untuk RAM 8GB-nya. Sedangkan versi lebih tingginya sudah diotaki chipset Snapdragon 865 Plus yang merupakan chipset perbaikan dari Snapdragon 865. Ponsel gaming ini telah mengusung layar AMOLED dengan refresh 144Hz dan memiliki touch sampling mencapai 270Hz dengan latensi sentuhan 25ms serta sudah mengadopsi sensor sidik jari berada di layar untuk sistem keamanannya. Di kamera, ROG Phone 3 dibekali 3 kamera utama yang beresolusi 64MP plus 13MP dan 5MP. Sementara untuk selfie-nya sebesar 24MP dan ditopang baterai jumbo 6000 mAh yang mendukung fast charging 30 watt dengan konektor USB Type-C. Itulah HP Snapdragon 865 resmi Indonesia dengan harga termurah versi Penjara P. Untuk cek harga dan link pembelian, silakan cek di bawah ya guys. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.